Canterbang. Coba kalian lihat. Wah, hebat. Cuma pakai tepuk tangan semuanya langsung datang. Seolah-olah Suneo bisa bicara dengan mereka semua. Ya, itu semua karena latihan rutin setiap hari. Ikan itu juga termasuk hewan yang pintar loh. Kalian juga mau coba pelihara? Boleh juga. Aku benar-benar lupa. Maklum, karena di sini yang punya kolam ikan semewah ini di rumah cuma keluargaku saja. Kalau kalian juga mau punya kolam seperti ini di rumah, nanti kalian tidak punya halaman. Hah? Ikan? Iya, aku juga mau punya ikan, Bu. Ibu sudah beli kok. Hah? Ini? Makan malam kita ikan sarden. Doraemon! Apa? Beraninya Suneo bilang seperti itu? Baiklah, sekarang kita cari ikan hias untuk dipelihara. Tapi mau cari ikan seperti itu di mana? Tenang saja. Percayakan saja semuanya padaku. Jadi, kita mau kemana? Bukannya toko ikan mas ada di sebelah sana? Kalau ikan mas kan sudah biasa. Untuk ikan hias, kita harus cari ikan yang jarang dan keren. Tapi uang jajanku kan tidak cukup untuk beli yang mahal. Tenang saja, ini gratis. Huh? Huh? Jangan-jangan ikannya dari laut ya? Benar sekali. Kalau pakai umpan ini, pasti semuanya beres. Umpan untuk ikan peliharaan. Nobita, coba kamu ambil satu. Iya. Sekarang remes yang kuat. Begini, lebih kuat lagi. Oke, lepaskan. Iya, baiklah. Apa itu? Apa kok, ini tidak bahaya. Coba kamu lihat itu. Kalau makan umpan ini, ikan jadi bisa bernapas dengan udara dan terbang di angkasa. Tapi kenapa mereka mengelilingi aku? Karena kamu yang kasih makan, jadi mereka kenal bau tubuhmu. Karena itu mereka cuma mau ada di dekatmu. Lucunya. Nobita, pakai kulit ikan ini untuk melatih mereka gerakan akrobat. Yang benar. Dan sekalian, kita kumpulkan ikan-ikan yang unik lebih banyak lagi. Iya, terima kasih Doraemon. Suneo, lihat saja ya. Ada yang kamu mau perlihatkan? Benar, ikan-ikan peliharaanku yang keren dan lucu. Nobita, kamu sudah mulai pelihara ikan? Iya. Halah, paling juga ikan mas. Bukan, bukan. Selain aku tidak ada orang yang pelihara ikan-ikan ini. Nanti kalian pasti akan kagum deh. Oke, kalau kamu bilang begitu, aku jadi penasaran, iya kan? Nah, ayo silakan. Kolam ikan saja kamu nggak punya, payah. Nah, ini dia. Teman-teman, aku ucapkan selamat datang. Aku Doraemon pembawa acara hari ini. Dan ini dia, Nobita dan teman-teman dari lautan. Pertunjukan segera dimulai. Tepuk tangan. Pertunjukan apanya? Berlebihan. Sekarang, aku persembahkan teman-teman ikanku. Bagaimana bisa? Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Ini luar biasa kan? Luar biasa? Itu gak masuk akal. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa? Ikan yang jinak itu memang bikin gemes kan? Kalau ikan koinya Suneo bisa seperti ini tidak? Berdiri. Berputar. Itu cuma mainan kan? Cuma-cuma. Kalau cumi-cumi sih kami punya. Kelompok cumi-cumi, ayo kemarilah. Ah.
berikutnya. Salah satu keahlian Nobita, menembak. Ini hebat. Kamu keren, Nobita. Aku jadi benar-benar iri. Aku juga mau punya ikan yang bisa didar-der-dor seperti itu. Aku juga mau main dengan ikanmu dong. Tapi karena pakai umpan ini, ikannya cuma patuh padaku saja. Ini jadi nggak seru. Sebagai gantinya, aku bisa lakukan ini. Waktunya jalan-jalan santai dengan ikan. Si Suka, kamu mau ikan apa? Kalau ikan yang itu boleh nggak ya? Wah! Suneo, kamu ikan apa? Aku baru ingat kalau aku ada urusan. Jadi aku pulang dulu ya. Suneo? Hei, ayo cepat kita mulai! Iya! Baiklah, jalan-jalan bersama teman-teman dari laut. Ayo berangkat! Kalau main ikannya sama-sama dengan Nobita sih, pasti nggak bakalan seru. Kalau begitu, aku akan cari ikan-ikanku sendiri saja. Aku minta ya. Ternyata di sana ada yang jaga. Tolong. Tapi yang penting, aku dapat semua umpannya. Ngomong-ngomong hari ini panas ya. Oh iya. Wah, ikannya jadi payung. Terima kasih. Waktunya dihidangkan. Apa ini? Teman-teman, ayo minum dulu. Selamat minum. Ini segar sekali. Kamu ini Sonia, bukan? Kamu datang ke sini untuk menemui Paman. Sebenarnya aku cuma mau minta tolong. Minta tolong? Ini loh, Paman. Semoga saja yang datang adalah ikan yang hebat. Hari ini terima kasih banyak, Nobita. Seru sekali loh. Iya, benar. Santai saja. Besok boleh tidak kalau aku main bersama mereka lagi? Itu waktu mereka di daratan hanya 12 jam. Tengah malam semuanya kembali ke laut. Ya, sayang. Sehat terus ya. Kamu juga. Aku masih punya hadiah untuk kalian berdua loh. Apa itu? Masih rahasia, tapi dijamin keren. Paman, bagaimana? Kalau bisa, usahakan Paman dapat ikan yang jenis langka, yang belum pernah dilihat banyak orang, Paman. Kamu tenang saja. Paman sudah ada di tengah laut. Umpan ini langsung ditabur saja ke laut, kan? Tolong ya, Paman. Lihat saja, Nobita. Nobita, untuk si Suka dan Giant, kamu berikan apa? Ini ikan kecil bercahaya yang sudah aku kumpulkan. Indahnya. Ini luar biasa. Sunio sayang, kamu sedang apa berdiri di situ? Ini kan sudah waktunya untuk tidur. Sebentar lagi hewan peliharaanku akan datang, Ma. Hewan? Itu dia. Bagus. Monster!
Padahal tadi sebenarnya kita mau mengajak Suneo jalan-jalan ya, Doraemon. Aku gak mau jalan-jalan. Aku gak mau. Disanjung dengan pin pohon mahoni. Beberapa kali Bapak bilang, kalau lupa kerjakan PR, lebih baik kalian berdiri saja di lorong. Kenapa anak seperti Honekawa juga sampai lupa? Ada masalah sampai kamu lupa mengerjakan PR? Sebenarnya, mamaku sakit. Sepanjang malam aku merawat mama sendirian. Wah, itu pasti berat sekali. Iya. Baiklah, kamu tidak usah berdiri. Kembalilah ke tempat dudukmu. Tidak, aku tetap sama saja. Tidak membuat PR seperti yang lain. Jangan bilang seperti itu. Sudahlah, kamu boleh duduk. Baik. Anak yang baik. Curang! Selalu saja Suneo yang jadi anak emas. Suneo itu kalau bicara dengan orang dewasa, selalu bisa menipu. Waktu itu juga pernah. Hei, Nobita. Aku mulai. Apa kamu bisa menangkap bola ini? Super Miracle Suneo Ball! Kena kaca. Ini gara-gara kamu gak bisa menangkap dengan benar. Tapi kan... Hei! Ayo, tanggung jawab! Jangan lari! Bukan aku! Tapi Suneo! Benar! Aku tidak akan lari dari tanggung jawabku. Karena itu, aku mengakui kalau aku yang salah. Silakan hukum aku. Oh, hebat! Kamu pemuda yang sangat jujur dan pemberani. Benarkah itu? Kalau yang seperti itu, aku juga pernah. Sama kamu juga. Giant, kamu sedang apa? Lagi membersihkan selokan, supaya nanti kalau hujan gak banjir. Oh. Sesekali, aku melakukan hal baik untuk semua orang. Giant, kamu pasti capek kan? Gantian sini. Sini pinjam. Masih belum selesai juga. Tapi kan kamu memang belum mulai. Wah, Suneo, kamu rajin sekali. Itu karena aku selalu mengajari dia untuk membantu orang lain. Padahal kan aku... Ya, begitu. Dia selalu pintar cari muka di depan orang dewasa. Pokoknya kali ini kita berdua tidak bisa tinggal diam, Giant. Tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Baiklah, kalau begitu... Pin pohon mahoni. Apa kalian mau coba pakai ini? Mahoni? Apaan tuh? Kalau kalian pakai ini... Anak-anak, ada kue. Yeah, kue sus, kesukaanku. Tapi maaf, ini semua cuma untuk Nobita. Nobita, habiskan semuanya. Ayo, silakan. Padahal kan ada tiga. Ambil saja. Aku mengerti. Kalau pakai pin ini, kita akan jadi yang paling diperhatikan ya. Begitulah. Enak. Baiklah, kali ini kita beri pelajaran pada Suneo. Kenapa tiba-tiba jadi seperti itu ya? Suneo! Keren kan? Hai, berisik tau. Kamu maunya apa? Itu kan Suneo dari keluarga Honekawa. Ya ampun, dia berisik sekali. Nanti akan kulaporkan ke ibunya. Aku bereskan sampah-sampah ini saja. Oke, aku akan tetap semangat. Wah, luar biasa.
Ah, tidak. Kalau cuma seperti ini sih biasa saja kok. Kamu membantu Suneo supaya dia tidak kerja sendirian ya? Kamu hebat sekali, Takeshi. Ah, enggak. Kalau cuma seperti ini biasa saja kok. Kalau begini aku pulang saja. Aku pulang. Enak sekali. Ayo, silakan tambah lagi. Mama. Hari ini kamu tidak dapat bagian kecil pun, Suneo. Yang ini memang agak berlebihan sih. Mula-mula aku mau dengar si Suka memuji aku. Si Suka! Ya? Halo, si Suka. Selamat datang, Nobita. Permisi. Doraemon tidak boleh. Kamu tunggu saja di luar. Maaf ya, Doraemon. Nobita. Apa? Waktunya pas sekali. Cuma untuk Nobita. Iya. Cuma untuk Nobita, aku akan mainkan ini. Ada apa? Untung aku tidak perlu dengar. Semuanya gelap. Nobita, kamu sudah makan belum? Kamu mau makan di sini, kan? Terima kasih. Nah, ini sudah siap. Ini? Ini acar keringnya. Spesial untuk Nobita, Bibi akan tambahkan bumbu karinya yang banyak. Nah, habiskan semua ya. Selamat makan. Habiskan semuanya ya. Mengerti? Tidak semuanya selalu jadi lebih baik. Tidak, masih belum. Pak Guru. Nobita. Kira-kira aku akan dipuji seperti apa ya? Mungkin saja aku dibolehkan tidak buat PR atau yang lainnya. Nobita. Ya. Nilai ulangan kamu yang terakhir hasilnya sangat buruk. Tapi kalau lebih semangat lagi, kamu pasti bisa lebih dari ini. Iya. Tolong kerjakan satu buku ini dan kumpulkan besok. Pak Guru hanya memberikan ini khusus untuk kamu. Murid yang lain sama sekali tidak. Akhirnya PR-ku malah tambah banyak. Sebaiknya kamu lepas saja pin itu. Aku pikir bakalan dapat hal yang baik, ternyata dari tadi kebalikannya terus. Nobita, ayo kita latihan khusus untukmu pemukul nomor 4. Nobita, biasanya kamu jarang kami ajak main kan? Kali ini jangan ragu-ragu. Iya. Semangat ya, Nobita. Tapi... Batur! Out! Tuh kan benar. Kamu lemah sekali ya kalau bermain baseball. Kasian banget. Oke, kalau begitu spesial untuk Nobita. Aku akan melatih kamu. Lari! Kan sudah aku bilang. 10 kali lagi. Aku tidak suka alat ini. Ya sudah, kalau tidak suka lepas saja. Pehli nazar wala pyar ho gaya hai tumse.
सुनो प्यार की ये बात है, पहली नजर वाला प्यार अब हो चुका आपके साथ है, दिल बेकरार है आपसे मिलने को प्यार करने।